Bang, tuh main Bang bisa sebanyak-banyak Bang. Buat apaan? Iya, ntar ada acara di Posyandu. Acara apaan Bang? Biasa buat anak balita. Boleh ikutan nggak Bang? Boleh, tapi kamu harus diimunisasi dulu. Aduh, kagak dah. Dek, abang minta tolong dong. Ngapain bang? Kan abang pengen mindahin susu ke tempat yang badan yang lebih kecil nih. Tapi kayaknya kurang. Emang kurang bang? Kurang. Abang minta tolong beliin dong wadah kayak gini. Nah, terus ini yang besar, diameternya 14 cm. Terus tingginya 20 cm. Nah, kamu beli ya yang ini nih. Kalau yang ini yang kecil diameternya 4 cm. Buat tingginya itu 5,5 cm. Nah, kamu beli ya di apotek atau? Belinya berapa banyak, Bang? Ya, kau kan Abang udah kasih clue-nya, masa enggak tahu sih? Dia pakai clue-clue segala kayak acara kue. Udah cepetan beli. Nih, mau buat acara ntar sore nih anak-anak. Cepetan. Ayo cepetan, beli sana. Harus pas apa bang? Harus. Deh, kayak pom bensin lah ya bang, harus pas. Harus lah. Halo sahabat edukasi. Itu tadi dua laki-laki, abang dan adek, yang sedang bingung bagaimana membawa susu dalam ukuran yang lebih-lebih kecil ke Posyandu. Luar biasa ya sekarang ya, ada dua laki-laki pengurus Posyandu sekarang. Saya juga gitu semenjak jadi bapak, sering sekali akrab saya dengan Posyandu. Ya, akrab saya dengan susu-susu bayi. Dan ternyata susu-susu bayi itu kan ada yang kotak, karton. Ada juga yang dijualnya itu kaleng, kaleng-kaleng. Nah, kaleng-kalengnya ini ternyata kalau kita lihat itu sebenarnya bentuk daripada tabung. Atau bentuk daripada pokok bahasan yang akan kita bicarakan pada hari ini, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung itu diantaranya itu ada tabung. Pokoknya sisi-sisinya itu yang melengkung. Yang dia itu tidak kotak saja gitu. Dia itu pasti ada lengkung-lengkungnya. Itu ya, itu ada tabung. Itu ada juga kerucut. Ada juga bola. Dan mungkin ada juga yang perpaduan diantara ketiganya atau keduanya dan segala macam. Pokoknya dasarnya itu ada tabung, ada kerucut, dan juga ada bola. Cara menghitung volume dari bangun ruang sisi lengkung ini sama seperti pada bangun ruang yang lain. Ingat, volume itu selalu berangkat dari rumus volume adalah luas alas dikali dengan tinggi. Maka ketika pada tabung sama luas alas kali tinggi, kita lihat alasnya tabung itu alasnya berupa lingkaran, berarti luas lingkarannya itu adalah pi r kuadrat dikali dengan tinggi. Nah, tinggi tabungnya itu ya kita simbolkan dengan T. Maka volume dari tabung itu adalah pi r kuadrat dikali dengan T. Nah, sekarang kita lihat ke permasalahan yang tadi ya. Dua kakak beradik tadi. Ada kakaknya itu membeli dua kaleng susu bubuk dengan ukuran diameternya 14 cm dan tingginya 20 cm. Kemudian, abangnya itu akan membagikan susu tersebut ke Posyandu menggunakan wadah yang lebih kecil berbentuk tabung juga, diameternya itu 4 cm, kemudian tingginya adalah 5,5 cm. Nah, sekarang abangnya cuma punya 3 wadah kecil, tabung kecil. Kira-kira berapa banyak wadah yang harus dibeli oleh abang tersebut agar susu dalam kaleng yang besar itu habis? Nah, sekarang masalahnya adalah berapa banyak wadah kecil yang harus disiapkan oleh abang tersebut agar susu bubuk yang ada di dalam dua kaleng yang besar itu bisa habis terpindahkan gitu. Nah, di sini akan kita hitung volume dari tabung. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, pertama kita cari tahu dulu volume dari wadah susu yang besar, yang dua kaleng yang dibawa sama kakaknya tadi itu, abangnya tadi. Kita lihat diameter wadah yang besar itu adalah 14 cm. Kemudian dari diameternya 14 cm, maka jari-jarinya adalah setengah diameter. Maka setengah dikali dengan 14 sama dengan 7 cm. Tinggi wadah yang besar itu 20 cm. Maka volume kaleng susu yang besar itu adalah pi r kuadrat. Pi r kuadrat dikali dengan T. Maka volume kaleng yang besar tadi, kaleng susu yang besar adalah pi 22/7 dikali dengan 7 kuadrat
dikali dengan 20 cm. Hasilnya adalah 3080 cm kubik. Nah, kemudian kita lihat volume dari wadah yang kecil. Volume dari wadah yang kecil itu diameternya sebesar 4 cm. Jari-jarinya maka setengah dikali 4 sama dengan 2 cm. Kemudian tinggi wadah yang kecil itu adalah 5,5 cm. Maka volume dari wadah yang kecil adalah pi r kuadrat dikali t sama dengan 22 per 7 dikali dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 5,5 sama dengan 69,08 cm kubik. Nah, di sini kemudian baru kita bagi volume yang besar dengan volume yang kecil. Maka volume yang besar itu adalah 3080 cm kubik dibagi dengan 69,08 cm kubik sama dengan 44,58. Nah, sedangkan jumlah wadah itu kan tidak mungkin koma-koma, semuanya itu harus bulat. Nah, sahabat edukasi, jadi itu tadi tentang tabung pada bangun ruang sisi lengkung yang pertama ini. Dan ketika kita mengetahui tentang bagaimana cara menghitung volume dari tabung, itu akan membantu kita untuk mengetahui bagaimana cara kita mengisi botol minuman kita, mengisi botol kecap kita, dan sebagainya. Oleh karena itu, sahabat edukasi, jangan pernah lelah untuk belajar matematika, karena matematika itu akan membuat hidup kita menjadi lebih mantul, manfaat, betul.